Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Tayyib ayuha ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an? Ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, ya, Islam, ittiba di atas sunnah ala fahmi salaf, yang kiranya dengan kesemua hal yang ana sebutkan tadi, amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, di akhirat kelak. Baik. Nah, kita juga masih diberi nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melanjutkan pelajaran Al-Khat di pertemuan kali ini, ya. Sebelum ujian, ya, kemarin kita sudah sampai pada huruf Kaf dan Lam. Kaf dan Lam. Maka di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan ke huruf yang selanjutnya, yaitu huruf Mim dan Nun, ya. Namun sebelumnya, ya, sebelum kita masuk, Ustaz perlu mengingatkan kembali kepada antum semuanya, ya, untuk agak sulit bagi Ustaz untuk menyampaikannya dan menerangkannya di pelajaran ini, ya, karena akan perlu teknik untuk mengambil gambar yang bagus, bagaimana cara menulis dengan pena Al-Khat yang benar. Karena sampai di ujian kemarin pun masih ada yang tulisannya belum baik, dan lebih parahnya masih ada lagi di antara antum semua yang menulis dengan pulpen biasa. Ustaz masih melihat itu, ya. Maka bagi yang ingin benar-benar belajar, Ustaz sarankan agar mencari, ya, video-video di YouTube tentang bagaimana cara menulis dengan pena Al-Khat yang benar, ya. Baik. Namun akan Ustaz berikan panduan sedikit untuk menulis pena Al-Khat itu, ya, menulis dengan pena Al-Khat, ya, seperti yang antum lihat di gambar ini, ya. Pena Al-Khat itu harus ditulis dengan keseluruhan mata penanya yang berbentuk seperti cutter, ya. Maka saya contohkanlah di sini, ya. Ibarat kalau antum menulis, perhatikan di sini. Kalau antum menulis, ya, dengan, ya, warna kabur gambarnya, ya. Kalau antum menulis dengan tulisannya begini, ya, terbalik matanya, maka tulisannya tidak akan tebal. Contoh antum kalau maka gampangnya begini. Coba saja antum coba di rumah tulis dengan berbagai macam cara. Contoh misalnya antum kalau menulis begini, itu tipis. Itu salah cara menulisnya. Maka antum rubah gaya tulis antum. Contoh misalnya kalau yang tadi seperti ini tipis, jangan antum biarkan tulisan antum tetap seperti itu. Dirubah dan diputar misalnya sedikit aja pena yang antum pakai untuk menulis. Contoh misalnya kalau begini tipis, ya, maka antum coba tulis dengan yang selanjutnya, misalnya begini masih kurang tebal juga, ya. Kalau ini tipis, ya, ini tipis, antum agak rubah sedikit, masih tipis juga. Kalau begini agak lebih tebal, dicoba lagi, diputar lagi pulpennya, dicoba, kalau ternyata begini, wah, ini sudah tebal. Nah, inilah dia. Nah, tinggal begitu saja. Jadi kalau ini saja antum masih belum bisa, antum sudah gagal belajarnya kalau seperti itu, ya. Coba cerdas sedikit dalam belajar. Jangan semuanya harus menunggu instruksi. Jangan semuanya harus diajarkan, ditalkin semuanya. Coba, antum sudah mulai dewasa, cara berpikirnya juga harus sudah mulai dewasa. Jangan seperti anak-anak TK dan anak-anak SD lagi, ya. Jadi kalau misalnya antum melihat cara menulis begini itu enggak benar, oh ini tipis, coba dibuat yang lain, oh begini tebal, ah ini dia. Nah, seperti itu, ya. Nah, itu hanya apa namanya, ya, penyegaran bagi antum semuanya, supaya jangan lagi setelah setengah mid semester antum masih belum bisa juga, ya. Baik.
Nah, sekarang Ustaz akan melanjutkan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menulis huruf mim dan nun, ya, menulis huruf mim dan nun. Silakan perhatikan. Huruf mim itu dia ada beberapa bentuk. Nah, kita melihat yang pertama bentuknya seperti ini. Ya, itu huruf mim. Gini. Nampak ya? Nah, kemudian ada juga mim yang bentuknya begini. Ya, saya ulangi sekali lagi. Mim ada yang bentuknya begini. Ada yang bentuknya tampak ya? Baik. Nah, itu kalau dalam kondisi sendiri. Ya. Gimana kalau mim itu dia berada di awal kata? Mim di awal kata adalah seperti ini. Mim di awal kata ya. Gini dia. Baik, kita buat contohnya kata Makasa misalnya, Makasa. Tahu misalnya kita bikin apa kata masrobun misalnya. Namun mim di awal kata ini juga ada bentuk lain ya. Terutama ketika dia misal bertemu dengan huruf ha, jim, ha dan kho. Contoh misalnya kata majdun ya. Nah, antum bisa menulis dengan bentuk yang normal yang seperti ini, bentuk pertama ya. Misalnya kata majdun tadi Ustaz katakan. Gini, antum menulisnya begini. Antum boleh tulis seperti ini ya. Namun ada juga bentuknya yang lain ya, boleh juga antum menulisnya dengan bentuk mim yang seperti ini. Nah, atau contoh kita buat kata majlisun misalnya. Jadi untuk mim di awal kata itu ada bentuk yang seperti ini dan ada bentuk yang lain yang dia bentuknya seperti ini, terutama kalau dia bertemu dengan huruf jim, ha dan kho ya. Baik. Nah, sekarang kita coba menuliskan huruf mim. Afwan, sebelumnya mim itu kalau dia digaris bantu maka dia ditulis ya seperti ini. Kalau ini mim, kalau ini garis bantu ya begini, garis bantu, maka mim itu ditulis seperti ini. Kepalanya gini, mim. Kemudian ekornya di bawah sedikit gini ha. Nah, ini bentuk yang pertama. Kalau bentuk yang kedua seperti ini, dia bentuknya begini, kepalanya di atas ya, ekornya di bawah begini ya. Baik. Nah,
bentuk mim yang di tengah. Perhatikan ya, bentuk mim yang di tengah ada beberapa ya. Ini yang paling banyak dipakai itu yang seperti ini, yang di tengah. Ya, saya ulangi sekali lagi, tulis mimnya begini. Ya, baru. Nah, ini dia mim di tengah. Contohnya kita buat kata apa misalnya katanya? Yumsiku misalnya, yumsiku. Namun mim di tengah ini juga bisa bentuknya lain, itu bentuknya seperti ini misalnya. Nah, bisa bentuknya seperti ini. Contoh misalnya ya kata yumsiku ini lagi saya tulis ya. Misalnya antum bikin kata yumsiku. Ini ya. Yumsiku. Nah, kemudian contoh dari bentuk mim yang lain juga di tengah itu dia bentuknya seperti ini. Nah, ini terutama kalau dia bertemu dengan huruf dal. Ya, contoh misalnya Ustaz tulis misalnya kata Muhammadun misalnya. Nah, lihat. Nah, nampak mimnya kan? Nah, itu bentuk mimnya Muhammadun. Atau kita buat contoh yang lain, misalnya Yahmadu. Nah, ya kelihatan ya. Nah, ini mim ketika dia berada di akhir, di tengah kata, ya. Baik. Nah, selanjutnya kita akan membuat mim di akhir kata. Ya, perhatikan cara menulisnya. Nah, mim di akhir kata. Sekali lagi. Nah, itu dia. Contoh misalnya saat buat kata wasimun misalnya. Atau misalnya hakimun misalnya ya, hakimun. Hakimun. Ya, dia boleh seperti ini. Namun ada juga bentuk lainnya, ya, bentuk lain ketika mim di akhir kata, yaitu bentuknya seperti ini. Ya, bisa juga kita buat contoh kata rahimun misalnya ya, contoh rahimun.
rahimun. Ya, nah seperti ini. Ah, ada juga bentuk yang lain ketika mim di akhir kata bentuknya begini. Contoh ya, kita buat lagi kata hakimun lah, contoh misalnya lagi ya. Ini dia hakimun. Ya, bisa juga nanti bentuk lain dari mim, dia di akhir kata itu bulat seperti ini tapi tidak ada titiknya, tidak ada lubangnya seperti ini. Ya, contohnya ya kita buat kata rahimun lah misalnya. Inilah beberapa contoh dari huruf mim, baik dia ketika sendiri ya, ketika dia di awal kata, di tengah kata, maupun di akhir kata. Nah, selanjutnya kita masuk ke huruf nun. Huruf nun, perhatikan ya. Nun itu adalah bagian dari huruf sad. Nah, kalau antum ingat sad kemarin seperti ini nulisnya sad ya. Maka lingkaran huruf sad ini sebenarnya adalah huruf nun, ya. Kita lihat di sini, ini huruf nun begini. Nah, huruf nun itu sebenarnya cara membuatnya itu antum lihat dia seperti angka 1 dulu. Ke satu begini, baru kemudian antum tarik lingkaran seperti ini, setengah lingkaran, jadilah dia huruf nun. Nah, ya, nah ini nun ketika dia sendiri, ya, nun ketika sendiri. Nah, kalau nun itu di ada garis bantu di buku, maka menulis nun itu begini, kepalanya begini, ya, kemudian sedikit lingkaran ke bawah, sedikit saja melewati garis. Nah, begini dia nun ya. Taib. Nah, kita buat huruf nun ketika berada di awal kata. Bentuknya adalah seperti ini. Perhatikan ya. Nun di awal kata. Bisa begini. Bisa begini. Ya. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau yang pertama tebal, yang kedua dia sedikit tipis. Ya. Nah, kita buat contoh misalnya kata nurahibu misalnya. Nurahibu. Nah, kalau yang ini yang pertama dia tebal. Nah, yang kalau yang kedua dia agak tipis. Gimana contoh misalnya kata naskunu misalnya. Iya, puan ya, pulpennya udah hampir habis. Nah, ini dia. Nah, langsung kita masuk ke nun di tengah kata. Nun di tengah kata bentuknya adalah seperti ini. Iya.
atau bentuknya ya seperti biasa saja seperti ini ya. Nah, nun seperti ini atau ini ya. Contoh misalnya kata yang pertama ini yantaqim misalnya. Seperti ini. Nah, yang kedua misalnya kata yansuru misalnya. Masih bisa terlihat ya walaupun udah hampir habis. Nah, baru nun yang di akhir kata hanya ada satu bentuk seperti ini. Ya, contohnya kita buat kata kun misalnya ya, kita buat contoh kata kun. Nah, taib ya. Jadi inilah pelajaran kita hari ini ya untuk materi al-khat ya. Karena dikarenakan ada sedikit kendala dari pulpen yang udah hampir habis dan tidak mungkinnya Ustaz untuk menuliskan satu kalimat secara sempurna untuk menjadi tugas antum, maka di pertemuan kali ini, di pertemuan al-khat di hari ini Ustaz enggak akan meminta antum menulis kalimat ya. Ustaz hanya meminta antum untuk menulis seperti yang Ustaz tulis di kertas ini hari ini ya, dikumpul nanti malam batas akhir setelah salat Isya ya. Ustaz tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.